Maaf lah, lambat. Nah, hantar elok-elok. Kenapa di mana tu? Ini. Jangan kacau. Sibuk betul lah pasal ni. Ya lo, dia mana mau pergi? Dia nak ke inap desa Tok Dalang. Apa tu? Alah, Tok Dalang homestay. Takkan korang tak tahu? Dua, tiga, rama-rama. Oh, sudah tukar nama? Kenapa? Iya, iya. Banyak panas, oh. Hai, Tok Dalang. Mau pergi mana? Home sate, ah? Eh, Atong, Atong. Berapa kali aku dah cakap? Bukan home sate. Homestay. Ayah, Soli, Soli. Lain kali Wah mesti ingat punya. Jangan marahlah. Tok Dalang, Tok Dalang. Tunggu. Ayo, yo. Narto, surat kabar lama. Mau pergi home sate kah? Saya mau ikut. Ya, ya. Dia mau pergi itu home sate. Alah, home sate lagi. Itulah sebabnya sekarang jadi inap desa Tok Dalang. Oh. Ah, yang korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atok nak keluar ni. Nak tolong salih kemas kat sana. Ada tetamu nak datang. Tepi, tepi, tepi. Sakitnya. Main, itulah, bawa lagi laju-laju. Dah tu tak tahu nak break. Apalah Main? Main macam mak rempit lah. Bukan. Macam perlumba basikal tahanan negara. Boleh? Bagus. Kau dari mana tergesa-gesa ni? Inilah aku nak cakap. Tadi, aku nampak ramai budak-budak dekat inap desa Tok Dalang. Oh, itu mesti murid-murid tadika dengan guru diorang. Diorang main baling-baling bola? Dahsyat! Entah-entah, itu tadika yang cikgu cakap nak lawan bola beracun dengan kita. Kalau betul lah. Ish. Teruk. Kenapa? Diorang besar-besar. Apa pula habis? Pergilah berlatih. Betul. Atuk aja. Boleh kan tu? Tapi ini main baling selipar. Kita orang hebat. Sama je lah dengan main bola beracun. Atuk mula ya. Atuk pun nak main? Mestilah. Nak tunjuk korang cara orang hebat main. Cepat tu. Cepat. Selamat pagi, murid-murid. Cikgu percaya kamu sudah berlatih bersungguh-sungguh untuk pertandingan ini. Betul? Betul! Nak menang? Betul! Bagus! Jadi ingat, gunakan 4K. Kemahiran! Kekuatan! Kemahiran! Dan kemajuan! Dengan itu, kita pasti... Semangat, Nyakku! Semangat!
semangat nak menang tu bagus. Tapi yang penting bila main, ikut peraturan. Jangan baling kuat-kuat. Nanti kawan-kawan cedera. Faham? Inikah mereka? Budak masalih tu, ya aku kalahkan. Aku nak kalahkan budak Jepun tu. Bagus, bagus, semangat. Kita orang budak-budak perempuan tu. Tak boleh, tak boleh. Kenapa? Iya, perempuan lawan sama perempuan dong. Biar adil. Yelah. Saya, saya. Kau jaga yang tu. Macam mana? Boleh. Senang aja, macam main balik selipar.
Saya faham. Nama saya Kwanza. Nah, yang ni percuma. Hai. Tapi ni RM2. Saya dari Jawa. Oh, kalau saya dari Jakarta. Terus di sini kamu nginep di mana? Saya nginepnya di Inap Desa Dodalang. Di sana tempatnya bagus banget. Pokoknya seru deh. Seru? Seru, no, main bola beracun. Tak sakit pun. Sebab bola lembut. Betul-betul. Kawan-kawan pun boleh main juga. Nanti dapat ramai kawan baru. Kasih susun lurus, ah. Baik, bos. Ambil lagi. Ambil lagi. Hai, kakak larat ke? Ipin tolong. Dua kali jatuh. Ada sakit kah? Mestilah sakit. Lain kali ya, buat kerja. Jangan main-main. Alah, main kejap je. Itu pun tak boleh. Betul-betul-betul. Tak apa-tak apa. Si Kalang cepat kemas. Ini buku semua, kasih simpan dalam kotak. Patutlah elok je kau duduk atas kotak ni. Penuh dengan buku rupanya. Pandai kan aku? Pak Pandi? Si Tonggong. Wow, ada buku orang putih lah. Puss in Boots, Jack and the Beanstalk. Uish, naga laut kepala tujuh. Fuh, macam sedap je cerita-cerita ni. Uncle, nak buat apa dengan buku-buku ni? Gitar semula. Ha? Sayangnya, buku-buku ni elok lagi. Kita orang nak, boleh? Nak baca? Boleh kan, Uncle? Boleh? Boleh. Ambil semua pun boleh. Tapi kasih kemas dulu, ah. Baik, bos. Terima kasih ya, tolong Uncle. Uncle, terima kasih juga bagi kita orang buku-buku tu. Haiya, satu kotak penuh ah. Macam mana mau angkat balik? Satu, dua, tiga. Mak Jening, bawang putih, bawang merah. Pak Pandi. Sang kancil dengan buaya. Sang kelembai. Buku apa ni? Tiga hajat.
tukar hajat ni. Kosong je. Tak ada cerita pun. Bacalah buku lain. Huh? Banyak tu. Nak sikit. Tak boleh. Pergilah ambil sendiri. Kau nak baca buku mana? Buku putih. Pandai tu. Tengok orang lah. Ha, buku ni nampak menarik. Akak pinjam. Betul kecantikan orang dulu-dulu. Ya, manalah tahu. Kalau-kalau ada petua untuk tumbuhkan rambut di kepala korang ni, biar lebat macam rambut akak. Akak ni. Ha, nanti akak bagi tahu ya. Kalau ada. Akak. Ihsan mana? Huh? Kejap lagi datanglah tu. Huh? Upin Ipin sudah datang. Tengok ni. Kita orang bawa banyak buku cerita. Uncle datang bagi. Aloh, patut bawa makanan dan minuman. Kan kita nak berkelah. Bukan nak belajar. Tak apa. Saya suka. Ada buku pantun ke? Carilah. Mesti ada. Ada buku pantun. Marvelous. 2, 3. Tajuk buku tu. 3 hajat. Huh? Buku tu memang kosong. Aku terbawa tadi. Buang je lah. Alamak. Kawan-kawan, tengok ni. Ada apa? Ni, nampak. Sebutkan 3 hajat, ia akan ditunaikan. Tak percaya? Cubalah. Wah, buku ajaib. Hah, betulkah? Boleh percaya ke? Kita cubalah. Wahai buku ajaib, hajat kami nak ayam goreng. Dua, tiga daun. Tak ada apa-apa pun. Yalah. Ini buku sudah tipu. Upin, Ipin, nah ayam goreng. Akak kau bagi. Huh? Ayam goreng? Aku nak